agak sangat keras untuk di perjalanan sih gitu. Jadi mungkin di akhir-akhir ini kan tinggal yang sisa-sisa sabar sama sisa pasrahnya gitu kan. Apalagi yang terutama yang AMD ini kan baru keluar untuk surat dari deputinya, dan deputinya di surat itu nyampein bahwa BPKP yang AMD silakan melakukan review paling lambat pekan ke-2 Desember. Nah, itu datangnya kembali lagi ke CPMU karena Kementerian Keuangan tidak toleril ya 5 Desember. Nah, kalau pekan ke-2 Desember kan belasan, jadi itu yang bikin kami tegang. Tapi ya jadi kita pastikan aja terhadap itu. Yang penting kalau lakukan di kita udah usaha semaksimal mungkin. Jadi jadinya kita kesaran ya Bu ya untuk kedepannya. Nanti masuk di laporannya ke masing-masing KMT sama masing-masing wilayah. Satu, pertama adalah berdasarkan kontraknya, jenis kontrak. Saya harapkan kedepannya kontraknya seperti kontrak untuk penugasan di Panamsam, karena ini day to day basis dan benar-benar yang effort makin kerja terus, progres terus-terusan. Jadi kalau di namanya kontrak lamsam, mohon maaf, tenaga ahlinya bisa lebih dari 3 kegiatan. Kadang kalau kita kencang banget, tenaga ahli nyambi ke tempat lain gitu kan. Jadi kan